Pemirsa, akibat cuaca ekstrim, belasan ton ikan di Waduk Saguling, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat mendadak mati. Fenomena ini mengakibatkan petani ikan rugi hingga ratusan juta rupiah. Ribuan ikan budidaya jaring apung Waduk Saguling di Cililin, Bandung Barat mati mendadak akibat cuaca ekstrim peralihan musim kemarau ke musim hujan. Fenomena kematian massal ikan-ikan ini terjadi sejak Sabtu lalu saat hujan deras mengguyur kawasan Waduk Saguling. Ditambah lagi dengan cuaca mendung membuat tidak ada sinar matahari. Belasan ton ikan jenis nila, bawal, dan ikan emas yang siap panen pun mati dan tidak laku dijual. Hal ini mengakibatkan petani ikan mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Sementara ikan-ikan yang belum siap panen terpaksa dijual meski dengan harga yang lebih murah. Banyaklah sekitar 10 ton mah ada nila mas. Nila mas? Mas sama nila. Ton, dua petani sih. Dua petani sekitar 7 ton. Itu kalau duangkan berapa? Duangkan kalau kali 140 juta, 150-an. Para petani ikan berharap agar pemerintah memberi bantuan untuk mengurangi kerugian. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono melaporkan.